Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mentama. Di videoku kali ini aku mau membuat es campur ya sahabat-sahabatku. Aku udah nyiapin es batunya dan ini cendol yang aku buat kemarin ya. Ini membuat es campur cendol dan cao. Caonya beli, cendolnya ini aku buat sendiri ya, yang aku buat kemarin, dan sirupnya juga aku membuat sendiri ya, yang kemarin juga. Sekarang kita menikmati buatan es campur di rumah sendiri ya sobat-sobatku. Masya Allah tabarakallah, gak usah beli di luar sobat-sobatku, yang penting ada bahan-bahannya di rumah ya, kita bisa membuat es campur yang segar ini cocok dengan cuacanya. Masya Allah tabarakallah. Ayo simak terus ya sobat-sobatku videoku ini. Sobat-sobatku yang baru bergabung di channel Mentama 06, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, comment, dan subscribe. Ini aku kasih santan ya sobat-sobatku. Santannya juga udah aku rebus, tapi nggak kental-kental gitu ya, santannya encer karena Pak Su tuh nggak boleh itunya minum santan kental-kental gitu ya. Ini aku kasih sirup ini, Masya Allah, satu mangkuk besar aku membuat cuma buat Pak Su sama aku. Ini aku tambahin sirupnya lagi ya, yang aku buat kemarin ya sahabat-sahabatku. Sekarang kita bisa menikmati es campur yang segar banget di rumah, nggak usah keluar-luar, nggak usah beli sahabat-sahabatku. Dan sekarang aku taruh di gelas ya sahabat-sahabatku, nanti kalau kurang minum lagi ya, ngambil lagi ini di mangkok yang besar. Ini dua gelas, bakso satu, aku satu sahabat-sahabatku. Seger banget pokoknya, apalagi es batunya banyak banget. Ini sepet-sepetku minuman segar, dua gelas masih banyak nih. Ayo siapa yang mau sini merapat, ayo sepet-sepetku. Masya Allah tabarakallah. Sekarang aku mau menikmati minuman yang segar. Bismillahirrahmanirrahim.
Seger banget pokoknya sepet-sepetku. Oke, sepet-sepetku. Pokoknya seger ya es ini. Hei sepet-sepetku semua yang baik hati. Cukup sekian dulu ya videoku ini. Kalau ada tutur kataku atau video-videoku yang kurang berkenan di hati sepet-sepet, aku minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.